Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kang Setio. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengirim aplikasi lewat WhatsApp teman-teman. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalain juga loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video tutorial terbaru dari Kang Setio. Nah oke teman-teman, langsung aja. Untuk mengirim aplikasi lewat WhatsApp, kalian butuh aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Extractor ya, atau APK Extractor. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Play Store ya. Nah, ketikan aja di sini. Walah, neng dindi malah. Nah, di sini ketikan aja APK Extractor. Logonya kayak gini ya, logo Android, dan namanya APK Extractor. Yang buat itu Meher atau pengembangnya Meher. Nah ini silahkan diinstal, kalau sudah diinstal silahkan dibuka aplikasinya. Nah di sini silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian kirim teman-teman. Misalkan di sini saya mau mengirimkan Facebook Lite ya. Coba saya cari dulu Lite. Facebook Lite. Nah di sini ada teman-teman. Nah ini silahkan diketuk aja. Nah nanti ada informasi telah diekstrak tuh ya. Misalkan lain juga gitu. Nih telah diekstrak. Nah kalau sudah diekstrak seperti ini, silahkan keluar saja dari aplikasi tersebut. Kemudian buka WhatsApp teman-teman. Nah di WhatsApp ini silahkan pilih kontak yang ingin kalian kirimi aplikasi. Kemudian di sini pilih yang kayak pin ini ya, kayak clip ini, pilih di clip. Terus kemudian pilih dokumen. Nah di dokumen ini silahkan cari foldernya. Foldernya itu APK Extractor teman-teman. Di sini pilih aja file dokumen lainnya ya. Ini dokumen lainnya. Terus kemudian di sini pilih ini Redmi 5 Plus. Di Redmi 5 Plus ini cari yang namanya APK Extractor atau Extract APK ini. Ya, Extracted APKS. Nah, ini. Nah, di sini ada dua teman-teman ya, karena tadi kita telah mengekstrak dua. Ini Lite dan ini Line. Nah, saya mau mengirim aplikasi Facebook Lite ini ya. Silahkan diklik dan kemudian pilih ini, Lite Base. Kemudian ada notifikasi kirim Lite Base APK ke chat pin 2 ya. Ini silahkan dikirim. Chat pin 2 itu nama kontak yang mau dikirimi. Kirim. Nah, kalau sudah dikirim seperti ini, teman-teman. Nah, ini silahkan tunggu aja sampai terkirim. Nah nanti kalau sudah terkirim di sana kan download ya, teman kita download kemudian diinstal ya, cuma gitu aja teman-teman. Kalau minta perizinan ya silahkan diizinkan saja di sananya ya. Kalau kita cukup kirim ini tunggu selesai ya. Mungkin itu aja sih teman-teman, gampang banget ya. Ya kalau misalkan tutorial ini dikira bermanfaat, silahkan di like, di komentar kalau misalkan butuh referensi lagi ya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh, dan saya harap ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe masih ditunggu subscribe-nya sekarang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.